Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menonton Demokrasi dibawakan secara langsung dari Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sesungguhnya kanak-kanak adalah merupakan pelaburan kita untuk masa depan dan merupakan tanggungjawab kita bagi kita melihat dan mempertahankan kepentingan, keselamatan dan jati diri mereka. Dan apakala kita melihat laporan masa kini di media masa bahkan juga di media baru, kelihatannya jenayah khususnya bercakap tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak semakin meningkat. Apa juga alasannya kita harus memahami agar kita dapat menyediakan satu landasan bagi kita menyatakan ataupun melakukan tindakan secara tuntas bagi mengekang perkembangan ini. Apa yang dapat kita lihat adalah kes jenayah terhadap seksual, khususnya jenayah seksual terhadap kanak-kanak semakin meningkat dan ia merupakan satu pola yang sifatnya membuana ataupun global, bukan hanya dalam konteks Malaysia. Justru apakala kita memperkenalkan RUU ataupun undang-undang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, didukung oleh kedua-dua belahan politik, baik kerajaan maupun pembangkang, itu adalah satu isyarat yang sangat penting untuk kita menangani secara bersemuka dan berhadapan dengan satu suara. Untuk itu kami bawakan secara langsung pada malam ini fokus membicarakan tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak, berlatar belakangkan pembentangan rang undang-undang yang akan diperdebatkan. Pada malam ini kami bawakan tiga panelis. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panelis kesempatan untuk bersama kami pada malam ini. Yang berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah Datuk Seri. Dah bersiap sedia dengan rang undang-undangnya. Berat tugas. Ya, berat. Dan banyak yang boleh kita persoalkan dan menjelaskan nanti kepada penonton. Panel yang kedua mewakili pihak NGO. Dinamakan NGO-nya sebagai PS The Children. PS itu akronim kepada Protect and Save. Kita ada pengurus PS The Children, Shani Cheng. Selamat datang. Selamat. Bersama kami. Nanti saya nak tanya ni, jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini apa? Terma rujukannya, definisinya apa? Okay. Itu soalan bocor lah tu. Soalan bocor. Ya. Dan panelis yang ketiga, yang berhormat Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Ahli Parlimen Rantau Panjang. Akan kita perpanjangkan bukan hanya dalam kerangka perundangan tetapi juga bagaimana kerangka sosial, kerangka kekeluargaan dalam kita menangani jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Tapi saya nak membuka laluan ini kepada menterinya terlebih dahulu, Datuk Seri. Ya. Soal rang undang-undang ini sehingga ianya tiba ke peringkat ini. Latar belakang. Terima kasih, Syed. Nama rang undang-undang ini adalah rang undang-undang kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tahun 2017. Jadi dia punya kertas biru ni Dewan Rakyat 6 tahun 2017. Ini memang baru keluar semalam agaknya. Jadi ini masih lagi hangat. Keluar dari oven. Tapi bagaimana sehingga kita sampai ke peringkat rang undang-undang ini? Pada nota bersama, sebenarnya bukan kementerian saya saja, Syed. Ini adalah nota bersama kementerian saya bersama dengan menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kita telah membawa satu nota bersama ke jemaah menteri khususnya mengenai menangani kes-kes jenayah seksual dibawa pada 25 November tahun lepas. Dan sebenarnya ianya adalah ekoran daripada sambutan Hari Wanita tahun 2016 di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan, telah masuk di dalam ucapan dia semasa Hari Wanita iaitu untuk menubuhkan task force untuk kita menangani kes-kes jenayah seksual ni terhadap kanak-kanak. Jadi daripada situ telah dibawa satu task force di mana dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said dan bersama dengan kementerian saya, di mana kita bawa bersama bukan dari segi kementerian sahaja. Kita bawa bersama jabatan-jabatan agensi yang terbabit sama. Khususnya iaitu Polis Diraja, sangat penting. Majlis Peguam Malaysia, Persatuan Peguam Syara'i Malaysia, ahli-ahli akademik. Lepas tu kita bawa juga NGO-NGO seperti macam Shani ni, iaitu PS The Children. Lepas tu kita ada UNICEF. Kita ada NCWO bersama, kita ada Women Change Center for Change, WCC,
kita juga ada Malaysian Social Workers Association, bagaimana kita rangkum seramai mungkin sebab kita tak nak terlepas pandangan. Lepas itu kita bawa bersama International Women's Rights Action Watch Asia Pacific dan pelbagai lagi jabatan yang kena-mengena macam unit penasihat undang-undang. Lepas tu kementerian saya, the whole force, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan bahagian dasar semua turun. Jadi tujuan task force ini adalah untuk menentukan terma. Apa yang kita nak tengok ni? Jadi satu termanya iaitu melihat pada kepompongan atau kekurangan pada undang-undang yang sedia ada. Sebab macam akta kanak-kanak. Ya, undang-undang itu sudah ada. Sudah ada. Tetapi kaminya lebih kepada memastikan bahawa kanak-kanak selamat, kanak-kanak ni cukup diberi counseling dan sebagainya. Mana lebih menjurus kepada protect atau melindungi kanak-kanak. Tetapi yang banyak menjadi kepompongan adalah perpetrator yang si pelaku ni. Jadi oleh demikian dilihat kepada undang-undang sedia ada seperti kanun keseksaan, tengok juga akta kanak-kanak kementerian saya, tengok juga kanun prosedur jenayah, tengok juga akta keterangan semua ni, tengok juga yang pemerdagangan ni, sebab kan ada kena mengena dan penyeludupan, dan dilihat juga akta keterangan saksi kanak-kanak, mencukupi ke tidak. Jadi selepas dibuat ini kita perbanding pula. Kita kena perbanding, benchmark dengan negara lain. Jadi di situ kita benchmark dengan United Kingdom, Australia, Canada, India, Amerika Syarikat, Singapura, New Zealand, Afrika Selatan. Kita nak macam wide base, the best practices tu supaya kita melihat yang kita buat ni cukup ke tak cukup. Yang kita mesti benchmark. Lepas itu sama-sama merangka satu model perundangan. Khusus, memang ini khusus kepada jenayah seksual kanak-kanak yang komprehensif, dan di sinilah dinamakan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi saya sedikit mengenai akta ini supaya mudah kita ni di dalam rang undang-undang ini, pertama adalah dihuraikan secara terperinci kesalahan pornografi kanak-kanak. Lepas itu kita masuk kepada kesalahan child grooming. Dia ada perkataan baru tu tapi takut hilang pula dia punya ni. Child grooming atau penyantunan. Penyantunan dia dewan bahasa ni kanak-kanak. Child grooming ni, sebab child grooming ini menjadi satu trend yang kita sangat risau sebab dia macam macam mana saya kata, dia nak berkawan, dia memula dengan berkawan dan dia pandai tahu dia berkawan konon-konon ni sebaya. Bagaimana kita ni umur 12 tahun dia buatlah macam 12 tahun. That is child child grooming. Lepas tu dirangka juga serangan seksual, atau sexual assault atau dan juga gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Lepas tu kesalahan menyalahgunakan kedudukan amanah. Ini mungkin confuse sikit. Ini adalah kepada mereka yang mempunyai kedudukan amanah tau. Dia kita telah mengamanahkan untuk menjaga anak kita seperti guru. Seperti jurulatih. Kan jurulatih tu. Seperti lain-lain yang kita rasa tu ada kena-mengena, memang kita telah memberi amanah untuk melihara, menjaga, tapi dia pula yang ini saya boleh kata macam itu. Harap pagar-pagar makan padi lah agaknya. Boleh macam tu kan? Lepas itu di sini juga kita akan melihat dari segi konsep anggapan keadaan mental. Ini semua perkataan legal term lah. Tetapi di sinilah mereka ni yang dalam task force ni tadi, kita merangkakan satu rang undang-undang yang boleh dikatakan sangat menyeluruh, di mana di sini ada 7 bahagian. Tujuh bahagian dalam undang-undang ini, dan saya rasa ada 26
Fasal. Baik, kita akan perdalamkan nanti soal apakah bentuk hukuman-hukuman yang telah terangkum dalam itu. Kepada Shani, yang ingin saya tanyakan adalah, saya menyebutkan di pembukaan tadi, kelihatannya jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini adalah merupakan satu trend yang membuana. It's a global trend. Yes. Bukan hanya di Malaysia. Yes. Kita ingin memahami kenapa itu berlaku. Okay, when we first started, bila kita mula kerja ni, most of the feedback from everybody is benda ni tak berlaku. But each time when we start and we go and give bila a talk... Bila PS The Children bermula? 1999. That was like... Pada ketika itu, fokus PS The Children apa? Pada ketika itu, kita fokus on create awareness talk. So, kita keluar untuk membagi ceramah dan kesedar talk kepada adults. So, bila kita, when we first start this job, people say, oh, child sexual abuse, it's not happening. Jadi, yang tu kita selalu dengar. Tapi, each time kita pergi keluar bagi ceramah, we will have a disclosure from the participants and say, hey, saya tahu neighbor saya, saya tahu anak saya, or I know of somebody who is a survivor or who was a survivor of child sexual abuse. Therefore, kita continue job ni lah. Because we know there is a need in the society. So what happened is, I think we have to look into, because why is it happening? Because we do not understand the concept of how child sexual abuse happened. Child sexual abuse happening, dia bukan macam rogol, a child walk in the wrong street, get pulled and being raped. Dia ni tak sama. Dia ni ialah satu grooming process. Grooming process ialah offender tu, dia basically will use the power to manipulate, to threat, to force the child or to ease the child for their own sexual gratification. Dia ada niat dia sebelum dia mengenalkan diri kepada kanak-kanak tu. Jadi dia ialah satu proses yang panjang. Okay, so how it happens, for example, jika saya seorang offender. Okay, saya tahu saya berminat kepada kanak-kanak berumur 7 tahun. Apa saya akan buat? Saya tak akan cari kanak-kanak kat pasar malam. Saya tak akan cari kanak-kanak Toys R Us, because kat situ ibu bapa sangat defensif. So saya akan masuk kepada community, either dengan pekerja atau as driver, uncle, auntie, sesiapalah. Saya ni soalan saya tadi, kenapa diwujudkan PS di Cina ini sejak 99? Tapi hanya mutakhir ini setahun dua ini, dan ia bukan hanya tentang Malaysia tetapi seluruh dunia. Kenapa ini jadi fenomena baru? Apa drivernya? It has been happened all this while. Okay. It's cuma just tidak dibincangkan. Cuma tidak dibincangkan. So finally, people is no longer sweeping under the carpet. Okay. Finally, it's surface. Finally, we are facing that, okay, because thanks to the media as well, it's always on media these few years. And we also thanks to what happened last year as well, that it's surface. If you ask us, it has been keep happening. It's never being put on the media and people not talk about it. So that is the question. Kerana itu kita bentangnya pada malam ini. YB melihat fenomena ini, suatu kegusaran. Bagi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi ruang pada saya untuk bersama pada malam ini. Pertama kali saya ucap tahniahlah kerana YB Menteri kita berjaya telah membentangkan rang undang-undang baru ini di Parlimen, dan kita mengharapkan insya-Allah sokongan padu YB daripada seluruh parti, semua ahli Parlimen, saya kira tak kira parti. Yes, saya cukup yakin YB. Insya-Allah kita bersama untuk menyokong rang undang-undang ini, insya-Allah. We pray for that. Kalau kita lihat, tidak ada ibu dalam mana-mana negara pun yang suka anaknya diperlakukan demikian. Begitu juga kita tengok masalah jenayah yang sedang berlaku. Ini adalah satu kezaliman yang melampau. Melampaui tahap sifat kemanusiaan. Apabila seorang anak kecil diperlakukan oleh keluarga sendiri. Dan paling malang, lebih daripada 90% kes yang melibatkan sekeluarga terdekat ataupun sedara ataupun kenalan terdekat. Ini amat malanglah. Jadi sebab itulah memang bertepatanlah penggubalan undang-undang baru ini dengan suasana yang ada dalam negara kita. Apa cuma saya bagi pada pandangan saya, penguatkuasaan undang-undang dan juga untuk meningkatkan hukuman kepada pesalah-pesalah jenayah seksual ini memang kita alu-alukan. Tetapi dia belum cukup menyelesaikan masalah. Kita tengok apa yang berlaku pada negara-negara maju seperti di Australia, Kanada, Amerika, ada banyak lagi negara lain. Mereka mempunyai undang-undang yang jelas macam mana untuk menangani isu pesalah-pesalah jenayah seksual. Tetapi kita tengok jenayah ini terus berlaku. Terus berlaku dan memang menggerunkan. Di antara negara yang paling banyak terlibat di antaranya dalam kajian saya ialah Afrika Selatan.
lebih daripada 500,000 mangsa jenis seksual yang berlaku di negara ini. Jadi ini yang kebanyakannya melibatkan kanak-kanak berumur bawah 18 tahun. Jadi sebab itulah pada saya di antara perkara yang paling penting ialah kita memperkukuhkan institusi keluarga. Kita melihat hari ini kadar penceraian cukup-cukup tinggi dalam negara kita. Dalam tempoh 2 tahun sahaja, kadar penceraian dalam negara kita melebihi daripada, saya ada fakta, 92,000. 92,678 pasangan yang bercerai dalam tempoh 2012 hingga 2014, Yang Berhormat Menteri. Di mana purata pasangan bercerai dalam negara kita lebih kurang 156 pasangan sehari. Dan sudah tentu hasil daripada keruntuhan institusi keluarga inilah yang membawa di antara punca membawa kepada banyak masalah isu-isu terutama yang melibatkan kanak-kanak. Jadi sebab itulah institusi keluarga perlu diperkukuhkan. Jadi kalau kita kembali kepada kaedah Islam, Islam menitik beratkan di sudut pendidikan. Malah tanggungjawab kepada keluarga. Sebab itulah kalau kita mengambil peringatan Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dan ahli kamu daripada naro api neraka. Satu peringatan daripada Allah kepada para ketua keluarga, terutama bapa ataupun suami. Right. Jadi di sini pada saudara saya, pada pandangan saya, di sini perlunya peranan wali. Wali ataupun suami dalam rumah tangga itu memainkan peranan. Supaya dia tahu tanggungjawab yang sebenar, bagaimana tanggungjawab melindungi ahli keluarganya. Ya. Di situlah saya rasa dimensinya ada peruntukan untuk pencabulan amanah itu tadi. Pada peringkat ini mungkin saya nak berbalik kepada Yang Berhormat Menteri sendiri, melihat kepada terma-terma rujukan yang ada. Kerana tadi juga disebutkan soal berbanding ya, YB negara-negara yang sudah pun ada, sudah pun baku undang-undang yang sedia ada. Dan kita melakukan perbandingan. Yang Berhormat Datuk Seri tadi menyebutkan soal kita mempelajari best practices dan kita menyesuaikan dengan proses penyesuaian itu. Apa yang berbezanya konteks masalah ini di negara kita berbanding dengan apa yang sudah berlaku di dunia? Khususnya satu juga pendekatan yang kita gunakan untuk kita mewawarkan kepada publik lah kan, kepada orang awam adalah dengan mengadakan seminar. Sebelum kita masukkan ini ke Dewan Rakyat, kita mengadakan seminar. Dan masa seminar itu, Syed, kita bawa 3 negara yang dapat datang, iaitu daripada UK, daripada Australia dan India. Dan khususnya di UK, dia memberitahu bahawa bermana apa yang berlaku di negara kita juga berlaku, seperti YB katakan tadi, di mana-mana. Dan mereka ini sangat licik. Dia boleh, dia mengguna latest teknologi, dia cepat. Sebab dia nak mencari mangsa ni cepat betul. Sebab dia berkawan, dia befriend. Jangan lupa ya, kita ada kes Richard Huckle. Kes Richard Huckle tu. Dan orang ni Syed, dia memang dah merancang sebegitu rupa tau. Jadi kita tahu kes Richard Huckle ni dari Australia. Australia maklum kepada UK. UK yang maklum kepada kita. Tengok macam mana. So inilah kita nak tengok macam mana dia buat. Jadi UK, khususnya di UK, selain pada kita tadi belajar best practices dan kita benchmark negara kita dengan mereka, kalau tak kita tak tahu kita dah buat cukup ke tak cukup ke, dan khususnya nak mengadakan orang undang-undang ini, kita benchmark. Dan selepas kita benchmark, bagusnya negara ini dia sanggup berkongsi. Mungkin ada tindak tanduk yang mereka jalankan dan dia nak kongsi bersama dengan kita. Dan dia sebenarnya ada nasihat sikit sebanyak. Dia kata jangan cara ni, jangan cara ni. Dia ada, dia bawa. Tapi UK ni saya, kami juga terpandang kepada satu pendekatan UK yang sebenarnya ada ditanya juga kepada kami, ada tak dimasuk dalam rang undang-undang ini. Di mana UK, dia bukan saja menghukum ya perpetrator, tapi dia rehabilitate. Dia rehabilitate sebab apa? Mereka ni okey, kita ni kan 30 tahun kita masuk dia dalam penjara. Umur 20, 30 tahun 50.
dia berkemungkinan dia boleh menjadi repeat. Dia boleh menjadi repeat offender. Jadi apa UK buat, dia buat satu lagi langkah, iaitu dia memulih. Sebab itu tadi kami berbincang, insyaAllah kami akan bincang lagi bersama task force. Sebab ini rang undang-undang ini nanti bila YB-YB-nya berdebat dalam ni, dia boleh minta tambah kan. Jadi dia ada program untuk dia rehabilitate. Dan sebenarnya dia ada satu NGO yang dia tubuhkan, helpline kepada ni. Sebab ini macam kepada penyakit. Dia macam helpline. Dia macam ni, Syed. Dia buat ni macam mana? Dia boleh kontrol ke tak boleh kontrol? Macam seorang ada nafsu, dia boleh call to die. Ini sudah menarik. Kita berehat seketika dan kita tanya lebih lanjut tentang ini. Kita minum dulu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita nak bercakap juga soal rehabilitation ni. Sebab kepada ibu bapa yang anaknya menjadi mangsa, kadang-kadang kita sudah anggap ini tidak munasabah. Apabila YB Siti tadi menyebut ya, di luar tabi'i dan di luar daripada batas-batas manusiawi, tiba-tiba kita nak bercakap soal rehabilitation. Jadi jangan ke mana, kerana dia menjadi semakin menarik bercakap soal jenayah seksual kanak-kanak. Secara langsung, Demokrasi membicarakan tentang jenayah seksual terhadap kanak-kanak berikutan berlatar belakangkan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual atas kanak-kanak. Tahniah kita ucapkan kepada pihak-pihak yang memajukan idea ini, termasuk yang berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri. Ada pasukannya, ada task force-nya. Ada juga pada malam inilah yang berhormat Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Ahli Parlimen Dato' Panjang, dan juga pengurus PS The Children, Shaini Cheng. Kita sudah mula membina perbincangan ini dan kita mula bercakap soal keperluan-keperluan untuk rang undang-undang ini diperkenalkan, akan diperdebatkan. Timbul sehingga ke peringkat pendekatan-pendekatan yang berbeza. Di mana ada setengah negara yang sudah lebih mendahului kita mempunyai pendekatan rehabilitation. Sebelum bercakap soal rehabilitation, justifikasinya yang berhormat Dato' Seri sudah menyatakan tadi, ada kalanya hukuman yang diberikan itu walaupun 30 tahun tapi dilakukan oleh orang muda. Sementelahan 30 tahun tu mungkin 50, mereka mungkin boleh menjadi repeat offender. Saya nak kenal dulu. Sebab PS The Children ni sudah mula menangani sudah agak lama. Dan profil pelaku ini, okay, it can be anyone, boleh jadi sesiapa saja. Out of 10 cases, 9 cases is somebody that the child know and the adult trust. So that was the stats. Jadi bukan orang asing ini. Bukan orang asing. It's no longer stranger danger. We want to tell them it's no longer dirty old man. It's no longer stranger danger. Dia ialah seorang yang kita percayai dan kenali, yang kita bagi, oh, this is my child. Take care of them. You know, that is that part of person. They are the offender. So right now, the trend now is that what we see in PS the Children is they are young sex offender. What do we mean by young sex offender? Kita ada offender yang masih remaja lagi, masih kanak-kanak lagi. And what are we going to do with them? Are we going to, you know, put them behind the bar? Or we have a rehabilitation? Berapa jumlah umur young offender? Masalah laku remaja ni berapa? Okay. Dalam pengalaman kita, kes ni berapa tahun? 14? I have seen the case yang saya pernah handle yang young sex offender ni 7 tahun. Lelaki? Lelaki. 7 tahun? 7 tahun. Mangsanya? 7 tahun juga, classmate. Tapi what happened is dia ialah also a victim. Dia pernah mengalami and then it's so it's a cycle. Let's say dia pernah didera seksual oleh anak kanak-kanak yang berumur 10. Jadi yang 10 tu dia didera oleh siapa? Kita, you know, it's basically a cycle to trace. Jadi this is the trend right now that we seeing that the offender age is getting younger and younger. And our concern we always raise is what are we going to do with them? Adakah kita pukul dia? Adakah kita, you know, scold them and say you should not do it because we know it doesn't work. So one of the things that we want to look into also rehabilitation for the younger children, which is very important. Also for those that come out again and again, you know, 20 years old dia masuk penjara, umur 50 dia keluar, maybe we can monitor through a registrar. You know, we monitor whether they are working near with children or not. Something that we can do a prevention lah, kita kata prevention for this component, Apabila saya mendengar bahawa ada terlibat kes 7 tahun pesalah, mangsa 7 tahun. It's worrying, right? Luar daripada. It's worrying, YB, very worrying. Tolong saya di sini, bagi saya bantu berfikir sikit. Terima kasih. Kalau kita melihat fenomena yang berlaku dalam negara kita, satu fenomena yang memang kita tak sangka sebagaimana yang disebut oleh saudara Syed tadi.
Jadi sebab itulah pada pandangan saya, selain daripada kita menguatkuasa undang-undang, pencegahan itu lebih baik daripada merawat. Sebagai contoh, kita perlu sekat ini kuasa bidang kuasa kerajaan. Laman web yang melibatkan apa laman web yang ada sekarang yang mungkin boleh dilayari oleh anak-anak kita. Lucha, pornografi dan sebagainya. MTV. Yang TV pun ada filem-filem yang boleh mengusung-usung yang negatif. Perkara ini perlu ditangani oleh kerajaan. Kerajaan ada power, ada kuasa. Jadi kalau kita tengok negara China macam mana, dia menyekat semua laman web Lucha. Macam mana boleh masuk, supaya tidak boleh masuk dari Facebook dan sebagainya. Jadi ini peranan kerajaan. Jadi saya melihat di antara selain daripada penguatkuasaan undang-undang, perkara-perkara yang boleh mengelak berlaku itu perlu dibuat. Seperti juga saya melihat, iaitu dari sudut dasar, dari sudut dasar kerajaan. Contoh, dari sudut dasar polisi mesra keluarga. Walaupun kita memang dah buat banyak program-program dibuat, tapi polisi kita yang lebih membawa kepada keuntungan institusi keluarga yang melibatkan kepada semua kementerian perlu dihalaikan. Kita nak mencapai negara maju, rakyat berpendapatan tinggi. Tapi persoalan kita, kita perlu kukuhkan modal insan, rakyat itu sendiri. Jadi di sinilah kita kena melihat skop yang lebih luas. Peranan pendidikan dalam keluarga, peranan pendidikan dalam masyarakat. Masyarakat perlu prihatin, peka dengan apa yang berlaku di sekeliling. Ini perlu kita bina dalam pemikiran masyarakat. Tak ada bangkangan tentang itu. Tapi saya nak berbalik kepada rang undang-undang ini, terma rujukan, bentuk-bentuk hukuman ini. Sebab gambarannya kata garang sangat rang undang-undang ini. Jadi garang sangat ini, deterrentnya sangat. Memang Said, garang sebab ini satu deterrent lah. Ya, kita mesti ada sebelum ni diorang kata, sebab dalam penal code pun kadang-kadang dia ada terlepas juga. Jadi oleh yang demikian, kalau kita saya baca sikitlah dari segi hukumannya. Fasa 5, ini fasa 5 iaitu membuat, menghasil pornografi kanak-kanak. Akan dipenjara tidak lebih 30 tahun dan disebat dan tidak kurang 6 sebatan. Ini termasuk yang umur lebih daripada 50 tahun. Lepas tu fasal 6. Tapi tidak ada minimum age? Tak ada. Disebut dalam ni tak ada. Itu hakim. Persediaan untuk membuat, menghasilkan pornografi kanak-kanak. Ini persediaan saja ni. Tidak lebih 10 tahun. Dan juga boleh disebat. Fasal 7, menggunakan kanak-kanak dalam pembuatan penghasilan pornografi kanak-kanak. Bermana dia disuruh berlakon ke ni. Tidak lebih 20 tahun dan disebat tidak kurang 5 sebatan. Lepas tu fasal 8, bertukar-tukar untuk menerbitkan pornografi kanak-kanak. Tidak lebih 15 tahun dan disebat tidak kurang daripada 3 sebatan. Dan fasa 9, menjual, menyewa, mengedar pornografi kanak-kanak kepada kanak-kanak, penjara tidak lebih 15 tahun dan sebat tidak kurang daripada 5 sebatan. Fasa 10, mengakses, memiliki pornografi kanak-kanak, dipenjara tidak lebih 5 tahun atau denda tidak lebih 10,000 atau kedua-duanya. Jadi banyak ni. Lepas tu grooming, sexual grooming. Penyantunan tadi. Fasa 12, ini berkomunikasi secara seksual. Nanti dalam tu ada akan diterangkan. Siapa yang nak jelaskan komunikasi seksual ni? Tidak lebih 3 tahun penjara. Okay. Fasa 13, penyantunan kanak-kanak yang tadi, grooming tu. Tidak lebih 5 tahun penjara dan boleh disebat. Fasa 14, perjumpaan selepas grooming. Okay. Kan dia dah dapat pujuk rayu dan berjumpa. Penjara tidak lebih 10 tahun dan disebat. Dan ini di bawah sexual assault. Iaitu menyentuh, ini fasa 15, menyentuh, membuat kanak-kanak menyentuh dan sebagainya badan atau bahagian badan. Di penjara tidak lebih 20 tahun dan boleh disebat. Dan fasa 16, iaitu sexual assault yang bukan fizikal, iaitu dengan perkataan, membuat bunyi, mengugut, menggunakan gambaran dan lain-lain. Dia dipenjara tidak lebih 10 tahun atau denda tidak lebih 20,000 atau kedua-duanya sekali. Dan fasal 17, orang yang mempunyai hubungan amanah tadi, yang ni. Jadi penjara
tambahan penjara tidak lebih 5 tahun dan disebat tidak kurang 2 sebatan. Dan yang ini yang kita nama bersubahat, dia tahu. Tapi dia tak tampil untuk melapor, iaitu di bawah fasa 20, kegagalan memberikan maklumat akan didenda tidak lebih RM5,000. Dan sebenarnya dipakai bersama dengan Akta Kanak-kanak, okay, iaitu di bawah Seksyen 31, iaitu dia memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang merupakan orang yang mempunyai pemeliharaan, bermakna orang tu dia diamanahkan untuk memelihara, menjaga dan sebagainya seseorang kanak-kanak, tapi telah menganiayai kanak-kanak itu menyebabkan dia dianiayai dari segi seks, boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Sebenarnya ini lebih berat. Sebab itu saya kata dipakai bersama. Lepas tu di bawah Seksyen 43 mengenai kesalahan mengeksploitasi mana-mana kanak-kanak bagi tujuan pelacuran atau bagi maksud lucah, juga dia boleh didenda tidak lebih RM50,000 atau dihukum dengan pemenjaraan bagi suatu tempoh yang boleh berlanjutan sehingga 15 tahun dan juga sebatan. Jadi bermakna ini dirangkum bersama ni, supaya kita hendak memberi sesuatu, nak menunjukkan betapa seriusnya offense ini. Tadi Shani menyebut daftar. Jadi memang di bawah Akta Kanak-kanak ni kami ada register child offenders. Jadi ini debatnya saya tengok di media panjang ni. Sebab kita ada kes-kes yang kita sebutkan ni kan. Jadi mana-mana majikan yang hendak mengambil pekerja yang ada berkaitan dengan kanak-kanak, you know, pengasuh, driver bus, you know, yang ini. Jadi untuk dia mempunyai satu lagi tahap untuk dia supaya hati senang, dia bagi nama kepada kami sebab daftar ni taklah sebebas siapa-siapa boleh akses melalui Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi list nama tu dan kami akan tengok kalau ada tu kami kata nama ni ada. Tapi bukan makna kami kata jangan ambil kerja, tidak. Kami hanya memaklum. Kalau tapi Datuk Seri, saya lihat di setengah negara mereka sudah ada plotting di dalam talian di mana ada child offender. Ya, itu ada rumah, di UK. Rumah. Kita tak buat di sini. Kita tak. Alasannya sebab itu adalah privacy sebab mereka sudah menjalani hukuman. Tapi anyway, bukanlah dia dilepas terus tu sebab daftar ada pada kita. Tapi ini adalah untuk kita macam mana? Jangan mengaibkan. Dia dah menjalani segala hukuman. Jadi dia pun nak memulakan hidup baru. I think it's also come from jika kita bukakan registrar tu, let's say people all tahu dia lah offender, dia akan lari. We might not able to trace them. But if we langsung hide them, tak boleh trace. If we private it, at least kita tahu. Tapi dari secara berbanding, Shani melihat bagaimana hukuman ini berbanding dengan negara lain. Adakah cukup tegas apa yang ditawarkan dalam rang undang-undang ini? We are very happy dengan this new bill. Very happy. Very happy because it covers boy child and girl child. Before that, it's side to girl child. Right now, it lingkungan dia banyak, it both. And then it covers context and non-context. Maksud konteks dan non-context? Ialah sentuhan dan tiada sentuhan. Okay. So, shown of pornography, verbally, you know, lisan. You know, we said child sexual abuse is not just physical contact, it's involved non-contact as well. So, it covers everything and we said it's a good job from a government agency. However, we also stress on the enforcement and the training for the first-liner. That is what we are advocating. Saya nak tanya tentang training tu seketika nanti. Tapi YB tadi kata pasal laman web ni kan? Jadi, memang kita dibawa bersama dalam task force ni daripada multimedia, ada Akta Multimedia yang boleh akses. Tapi seperti saya katakan, kumpulan-kumpulan ini memang licik. Kalau tutup pun, dia ada lagi surface. Yang baru. Dia, dan it's bukan, a business, it's a ring. Itu bukan tu saja, Syed. Dia ada dinamakan dark web. Ya, dark web. The underworld. The underworld of the WWW. Jadi ini yang sebab itu dengan internet ni kan, YB. Sebab itu YB kata China tu depend terus. Tapi benda macam ni. Jadi itulah
kalau ban terus ada lagi kan kumpulan-kumpulan mata kan sebab internet ni ada gunanya juga. Kalau kita ban terus kita bermakna kita ni menjadi satu negara yang tak nak. I think instead of banning might as well kita bagi skill kepada kanak-kanak untuk ajar dia macam mana dia untuk take care of themselves, how to be safe, because we can't ban anything. If today we ban social apps, tomorrow dia akan create another social apps. Dia buka cepat. It's always a new thing that come in. So instead of banning any technology, might as well kita ajar kanak-kanak tentang personal safety. Apakah, why is the dangerous out there? Apakah kita boleh ajar dia? So they acquire with a skill, they can protect themselves and judge. And then sebenarnya Syed, kita we work very closely juga dengan telcos ni. Untuk dia come up dengan apps. Di mana apps ni, kita memberi satu ni kepada mak ayah tau. Oh, Guardian. Kita boleh check dia anak kita surf apa tau. Bukannya apa, bukannya kita nak invade dia punya ni. Tapi kita nak melihat dia ni, apa dia tengok ni kan. And kita boleh didik dia, ini tak elok, ini bahayanya dan sebagainya. Jadi, Siti nak menambah. Saya dah tambah sikit kalau boleh dari sudut undang-undang yang kita buat. Kita mungkin perlu melihat kepada juga kepada pesalah yang melakukan jenayah ini. Mungkin dia menghadapi masalah mental ke, masalah jiwa ke. Kita kata sakit. Sakit. Saya rasa mungkin kena perlu kepada rawatan spiritual ke apa ke dalam masa dia di penjara dan sebagainya. Sebab ini adalah satu kelakuan yang luar daripada tabii manusia biasa. Jadi ini adalah satu, mungkin perkara ini boleh dipertimbangkan oleh kerajaan dalam dalam hukuman itu, makna perlu ada rawatan-rawatan spiritual supaya dia boleh bertaubat, dia boleh pulih menjadi manusia yang normal. Okey, kita akan berhenti berehat, bagi ruang kepada panel minum seketika dan sejurus lepas itu kita kembali untuk kita cuba mendarat dan melihat bagaimana rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual atas kanak-kanak ini dapat kita dokong dan dapat kita perkukuhkan perdebatannya nanti dalam parlimen. Jangan ke mana-mana. Kasih bercakap tentang kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak berlatar belakangkan rang undang-undang yang akan diperdebatkan tiga panelis yang kami bawakan, yang berhormat Datuk Seri Rohani Abdul Karim, yang berhormat Hajah Siti Zahla Muhammad Yusof dan Shaini Cheng. Banyak yang telah kita bicarakan, sudah mula kita berebut-rebut ruang untuk berbicara tentang ini, tapi kita punya peruntukan masa yang masih terbatas. Namun saya yakin bahawa sesi-sesi yang sebegini perlu diperbanyakkan kerana apa juga legal framework kerangka undang-undang yang sudah ada, ia tidak akan bererti apa-apa ya YBCT kalau awareness, kalau kesedaran itu masih lagi langka dan nipis dalam kalangan masyarakat. Jadi Shani berkempen tentang awareness tentang ini. Keberkesanan kempen kita ni, apa lagi yang diperlukan? One thing ialah awareness from the family. You know that benda ni berlaku, you don't want to hide under the carpet because right now according to a new bill, it's a mandatory reporter. One thing is to understand how it happened. Sebab if kita tak faham macam mana dia berlaku, we will tend to blame the child, which is something that we try to avoid because once kita blame the child, then the child might not want to talk anymore. And then when the child, if we bring it to the report and police station, the child will keep quiet because the child feels not safe. Jadi, selain daripada faham, kita juga perlu dengar and be more observant for the kids. So, contohnya, we have cases, for example, case ni revealed when the child is 15 years old. Tapi the mom can actually prevent it. Is the mom have the knowledge. So what I mean, apa maksud saya ialah, bila child ni umur dia 4 tahun, mak dia pernah nampak darah kat panty dia. So if the mom ada knowledge tu, dia dapat prevent bila dia 4 tahun, dia tak akan biar it happens until 10 years old. So education is very important, one thing, at stop saying that it's not going to be my child. That is one thing. And then listen. It's one of the thing that we always. Saya bayangkan beban bukti. Itu satu cabaran juga. Dan ini adalah antara elemen kesedaran yang harus kita pupuk. Datuk Seri. Ini yang juga kita bincang dan untuk makluman sudah diumum juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan diadakan mahkamah khusus untuk ni sexual ni. Sebab apa? Mahkamah khas ni child friendly, mesra kanak-kanak. Sebab betul Shani katakan, some tu kanak-kanak dia trauma,
Especially kalau dia nampak perpetrator dekat hadapan dia dan sebagainya. So kita kena wujudkan. So di sinilah banyak peranan pegawai saya. You know, pelindung kanak-kanak, psikologis kanak-kanak, semua kena membantu supaya memudahkan dan kanak-kanak ni selesa untuk dia dapat bercerita sekurang-kurangnya. Jadi kadang-kadang kita tak boleh dalam suasana yang biasa hakim di atas ni. Kadang-kadang saya tadi diberitahu hakim ni untuk dia memberi satu keselesaan kepada kanak, tak ada pakai kot jubah tu apa semua kan, itu semua menakut mengerunkan dia ni semua. Dan dia kena cara ni, you kadang-kadang kena main dulu dengan ni atau suruh kanak-kanak ni draw, tahu Zahid. Kadang-kadang bila dia draw, dia dapat meluahkan dia punya apa yang dia alami melalui drawing. Jadi lain dia punya pendekatan tu. Jadi oleh yang demikian, ini adalah sesuatu yang satu cepat proses, tak ada backlog lama panjang sangat. Dan kanak-kanak ni you kena dapatkan dia fresh tau, fresh. Jangan lama, sebab kadang-kadang nanti dia bila dia memberi evidence ni, dia dah cerita dia boleh lari tau, sebab keadaan. Yalah kalau dah 10 tahun. Jadi kata fresh case. So what happened right now, jika fresh case, kanak-kanak akan hantar kepada CIC. CIC ada video record dia. Dia akan video record kanak-kanak tu. However, in this case, walaupun they are using the video recording in the mahkamah, kanak-kanak pun have to give cross test, cross statement in the court. So normally what PS, our NGO role is, we go in and prepare the child. Because apa yang berlaku kepada kanak-kanak ialah dia takut apa tu mahkamah. So kepada sesiapa nak masuk mahkamah pun dia rasa takut. Jangan kata kanak-kanak lagi. Dia nak masuk balai polis ke masuk hospital, kanak pun kata I am a mangsa. Kenapa I have to go through all these different things? Traumanya. Right, trauma ni. YBCT ya, soal abatement ini, soal bersubahat ini. Saya membayangkan ada kalanya, ialah tak kira lah institusi sekolah ke, jiran ke, pakcik ke, makcik ke, dia tahu. Tetapi teragak-agak. Dan kini sudah dimaktubkan. Itu satu bentuk kesalahan. Kesalahan, RM5,000. Ini satu perkara yang perlu disedarkan kepada semua masyarakat kita. Kepekaan terhadap undang-undang ini. Supaya masyarakat sedar bahawa mereka yang bersalah, tak kira keluarga terdekat, ia perlu dia... Dia kata ini tak nak jaga tepi kain orang. Itu tepi kain orang lain, bukan tepi kain saya, dia kata. Itulah sikap yang tak kena. Dalam isu berkaitan dengan masalah ini, kita kena jaga tepi kain orang. Sebab itulah disebabkan sikap negatif inilah yang menyebabkan menularnya gejala ini. Bayangkan kalau seorang kanak-kanak OKU, saya dapat ada satu kes OKU yang 12 tahun apabila dikena dengan ni mereka menyebabkan dia telah mengandung. Apabila mengandung, melahirkan baby. Bayangkan dia dah ada OKU, dia dalam keadaan masih kanak-kanak. Jadi tanggungan yang cukup besar, malu keluarga. Jadi di sinilah sepatutnya keluarga ini memainkan peranan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kadang-kadang keluarga sembunyi. Sembunyi, tak nak beritahu. Dia kata malu, muka dan sebagainya. Menyebabkan si pesalah, dia akan melakukan lagi, mengulangi lagi. Jadi sebab itulah kesedaran ini perlu kita wawarkan kepada seluruh peringkat masyarakat. Aib, malu ini apa sistem sokongan yang ada? Kaunseling kepada keluarga, kedengarannya terlalu... It's basically kita kata the mindset and the awareness yang aib dan shame ni ialah they are not taking the child as a individual. They take it as a possession. It's my child. Dia bukan, we are not looking at hak kanak-kanak as OB. So a lot of family thinks that, you know, we are constantly changing their mindset. So macam PS the children, our awareness is basically constantly changing their mindset. Say that a child is a being, right? It's not something that kita can sacrifice if anything happen because they are our future leaders. One of the things and that then we look at. Sebenarnya Said, kalaulah ada orang membawa ni lapor kepada JKM tau, sebab kami ni adalah pelindung kanak-kanak. Jadi dalam situasi macam ni yang tadi YB katakan, Aisyah ni katakan, kita boleh mengeluarkan kanak-kanak from there. Sebab katalah yang mengancam tu di dalam. So kita akan keluarkan kanak-kanak ini
ditempatkan first kalau ada saudara mara yang yang selesa yang boleh menjaga. Yang menjaga. Kalau tidak, kami bawa ke institusi kami buat sementara waktu rescue. Dan untuk yang ini juga memang memang Syed kita sebut ni macam inilah, tapi sebenarnya banyak peranan ni mesti datang daripada ibu ayah, daripada kejiranan, daripada semualah. Dan selepas ini kami akan mengadakan roadshow. Kami akan masuk ke sekolah-sekolah, kami akan pergi ke kampung-kampung, kita akan bercerita. Sebab memang perkara ini memang aib, malu, tak elok. Tapi kanak-kanak ni juga perlu kita lindungi. Dia juga ada hak. Dan dia 5 tahun. Apa, siapa dia tak dapat membela diri dia. Jadi mesti ada. Sebab itulah kami sampai sehingga yang gagal, yang gagal memaklumkan, walaupun tahu tu pun kami kami nak denda. Sebab kami rasa tanggungjawab ini berat dan dia sepatut buat. Mesti melapor. Kalau tak nak datang sendirilah YB. Kami kan ada 15999. Telefon je lah. Boleh lapor anonimus? Boleh. Boleh ya. Okey, satu tanya je sebab ada orang hospital. Hospital. YB nak tambah tadi? Ya, saya nak tambah isu berkaitan dengan mungkin perasaan segan, malu nak lapor ni bukan sahaja berlaku di negara kita. Malah kalau kita tengok di negara maju seperti Amerika Syarikat, di mana kita tengok 83% kanak-kanak di Amerika Syarikat antara 12 tahun hingga 16 tahun memang terlibat dengan jenayah apa yang telah menjadi mangsa kepada jenayah seksual ni. Yang kita dapat makluman dalam satu kajian dapati 68% kes tidak dilaporkan. Maknanya walaupun mereka bertaraf negara maju tetapi masih ramai keluarga yang tidak lapor. 68% tak mau lapor isu-isu berkaitan dengan jenayah seksual ini. Jadi menyebabkan inilah mungkin keberkesanan undang-undang itu kita tak dapat lihat dan kes ini kita tak dapat menteras sekiranya tidak ada kesedaran masyarakat. Saya ada satu soalan spesifik tentang itu, tapi kerana kita dalam rangka menerapkan kesedaran kepada penonton, kepada masyarakat juga, saya nak tanya dengan Shani ini, apa simptomnya mangsa ini? Okay, the symptoms, every child that has been sexually abused, dia ada dua simptom, okay? Not every child will have, but either one we call a sexualized behavior. Apatah sexualized behavior? Contohnya, jika kanak-kanak berumur 5 tahun, dia main patung. Dia dapat ambil pen untuk letak kepada Faraj, Barbie doll tu. Simply means the child knows, you know, the child simply means playing sexual. Functionalities. Okay. Or bila dia dapat berlukis, dia melukis Zaka. Simply means that dia pernah nampak hasil. And then a lot of parents always ask, sama ada kanak-kanak tu membuat cerita ke atau dia tipu. And then we always explain is that the child always describe a sexual scene. The child will never tell you, mom, I have an oral sex. But mom, this person make me do this and this, which our brain link it to oral sex. So this is the thing, the child will not make up a sex scene unless the child encounter it. It's one of the things that, you know, and one thing is do not always question the child and blame the child. It's one of the thing that we say, stop asking them because banyak authorities akan tanya that question. So let the authorities do the asking question. Because jadi dengan hanya simptom-simptom itu, seorang yang melihat sudah boleh membuat laporan 1-500. One of the thing is what kind of red flag? Or normally kepada siapa red flag? Red flag kepada mang. Red flag kepada and you can come authority to call us. So apa kita akan buat, kita akan recommend for a therapy. So during a counseling session or therapy session. Tapi terapi jika sudah dikenal pasti pesalahnya. Not really. When there is a red flag of behavior, tapi child itu tak disclose. Okay. So they need, what happened to a child bila ada red flag behavior? Dia need a safe environment to disclose. Betul. Because the child is being trapped. Baik, isunya sekarang ini kita trigger red flag. Okay. Justru kita memberitahu jabatan kebajikan misalnya. So apa kerangka undang-undang yang membolehkan kanak-kanak itu dimasuk ke dalam incubator atau apa untuk proses ini? Itu pelapor ni, peranan pelapor ni sangat penting tau. Jadi itulah masa itulah pelindung saya, pegawai pelindung saya memang khusus untuk kanak-kanak akan pergi. Dan kalau kita melihat situasi ini membuatkan kita tak yakin dia mesti duduk situ, dia di dalam perlu keadaan diselamatkan. Diselamat. Jadi kami akan ada keluarkan perintah untuk selamatkan. Sebab kami ada kuasa tu. Have to be very aware, not all red flags are being sexually abused, but it's something that to be concerned. And also a change of behavior. Very obvious is either they go very aggressive or very quiet. So
every change of choice of your child, it's always with a reason. Yeah. There is no wrong to be extra concerned to understand what's the reason behind it. Dia balik kepada peranan ibu bapa lah. Sebab itu saya dah highlight sikit. Jadi kita tengok, kalau tengok dari sudut Islam lah, bagaimana peranan pendidikan anak-anak ni dari kecil lagi mesti pisahkan tempat tidur apabila umur 10 tahun. Dan apabila dia mesti menutup aurat, tidak ada pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Sebab itulah di antara kenapa faktor kerajaan Kelantan meletakkan syarat bina rumah mesti ada tiga bilik. Satu bilik untuk mak dan ayah, satu bilik untuk anak lelaki, satu bilik untuk anak perempuan. Itu satu dasar. Maknanya itu fitrah manusia. Jadi maknanya kita mesti kembali kepada fitrah. Walau secanggih mana undang-undang yang kita buat, tapi kita tak boleh melawan fitrah. Jadi Siti, saya nak kongsi pemerhatian ataupun anekdot saya. Saya pernah masuk ke dalam penjara di salah sebuah negeri dan saya melihat antara mereka yang ditahan sebagai banduan tu adalah orang yang muda belia. Yang kata orang Perak lah, orang kampung saya, tengok muka lemuih-lemuih je. Ni tak sangka ini orang yang memperkosa. Dan bila saya bersembang panjang baru saya tahu sebenarnya it was a consensual intercourse. Suka sama suka, tetapi kerana aib, kerana malu, kemudiannya yang belah perempuan ini melaporkan. Jadi kerana di bawah umur justru terus dianggap sebagai jenayah memperkosa kerana bawah umur. Jadi ini satu bentuk tindak balas yang spontan kerana nak menjaga air muka. Walhal asalnya ia merupakan suatu hubungan yang suka sama suka. How old was the child? Lebih kurang usia yang sekitar itu juga. Because we normally say consensual ialah anak tu exactly know what is the akibat of having sex. Sometimes anak kata tapi yes. Tapi hari ini 14 tahun juga sudah tahu kan. But you know the fully understanding mengandung STD, you know, are you ready? All these of things you can say consensual. Contohnya, if a doctor tell me I need to operate, he needs to tell me what is the pro and con. Same goes to a child. If even let's say a 17 years or 18 years old, they want to have sex, we always ask them, do you know the consequences of it? Dia kata yes, let's discuss about it. Actually, they don't know much. So we cannot say that because they're not knowing, they are not able to give a full consent. So we always look at the older person has to be responsible on that case. So we really say suka sama suka because normally a child is vulnerable. Normally wangsa dia dia vulnerable. So they normally learn to it, whether it's a girl or boy. Sebab itu kami Said, we don't call it sex education. Kadang sex education ni tabu kan. Tapi kita namakan pekerti. Oh cantik nama pekerti. Jadi kita sampai pula Dato' Sri. Kita ni terlalu menyantuni istilah-istilah ni. Tak faham. Tapi di situ kami maklumkan bahawa good touch, bad touch, safe touch, unsafe touch. Safe touch, tak apa, touch semua kena aja. Kita kena buat ni segmen ni nanti. Good touch, safe touch, bad touch. Kita kena tunjuk kepada penonton. Sebab itu sangat penting. Dan satu tadi caution daripada pihak-pihak peguam ni, selalunya mereka yang selalu disalahkan kan, buang kes dan sebagainya. Sebab ini dia kata evidence ni, kalau evidence tak kuat, sebab tak ada orang come forward, tak ada ni, macam walaupun kata OKU tadi, anak OKU atau bisu ni, tapi di sekeliling tahu keluarga apa mesti membantu come forward. Dia kata memang ni dia dapati ni ke apa dan dan ini part of evidence. Dia sendiri tak boleh bercakap tapi we have to support the child with the system. Shani, apa bentuk kempen yang paling berkesan dan paling cepat sekarang ni dalam pengalaman Shani? Bagi kanak-kanak ke bagi adults? Ya, untuk kita menangani perlulah kedua-duanya kan? Okay, the campaign right now is like you said, the enforcement part. Apa yang kita, with that one we see as an NGO on the ground is that evidence collection part. Ialah the frontliner do not know what to collect. Dan itu challenges dia. So what happened? Frontliner siapa? Let's say frontline police. Let's say, they... For example... So buang aja lah case, tak cukup, evidence. We have a case, the child come to the police station. The police are laughing at the child. I mean, we just not all PDRM. We just say pernah lah. We have encountered. Oh no, we are not encountering attacking anybody. But just saying that everybody need the training. And what we can do with this training? Maybe we masuk kepada cadet police. Before salah satu child protection, salah satu one of the things they study. Before they become child protector, social worker, one of the thing in the university. Jadi it sustain. Tak payah always come for training and training because we know the time is always a problem for them, for everybody to get trained.
So this is one thing that we are looking at. Baik, jadi kita mengalu-alukan perdebatan nanti akan diperpanjangkan. Ini saya betul-betul minta YB ada di sini, cadangkan. Dan tadi termasuklah bila dalam penjara tu kita fikir juga on behalf yang si pelaku tu. Sebab itu penyakit kan, kita kata kita assume penyakit. Dan satu juga saya ingin ini ada promo lah sikit. ini dah masuk dewan, syukur alhamdulillah berkat kerjasama semua. Very soon saya akan membawa pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga. Kena datang lagi minggu depan ni. Saya suka je tak betul ni. Lepas tu satu lagi kita juga, saya diarah juga untuk melihat kepada Akta Papa tahun 1977 sebab banyak dah overcome by time. Jadi bermakna kita sentiasa, benda ni sentiasa living, dynamic. Jadi kita insyaAllah akan membuat yang terbaik. Kalau undang-undang tu dah obsolete, kita kena tengok. Dan Yang Berhormatri, jangan lupa di antara akta yang sangat penting yang membantu menangani RU355. Sebab itu juga berkaitan, sebab dia berkaitan dengan jenayah seksual. YB, saya nak itu satu jam. Tak adil untuk sebagai penutup. Saya cerita baru kita dapat jenayah konteks. Jenayah seksual kanak-kanak tetapi orang dewasa juga kita kena tangani. Sebab itu penyelesaian yang kita kena kembali berterak kembali pada undang-undang Islam. Itu saya yang perlu satu jam untuk itu. Kerana itu tidak boleh menjadi concluding statement dalam keadaan yang terbatas begini. Terima kasih kepada Datuk Seri Shaini dan juga Yang Berhormat. Terima kasih kerana perhatian anda berikan. Kita jumpa lagi insyaAllah satu bulan dari sekarang. Assalamualaikum.